Di hari ke-18 bulan Ramadan, Kelurahan Mabuun menggelar buka puasa bersama dengan tokoh masyarakat dan ketua RT setempat pada Kamis 23 Mei lalu. Buka puasa bertempat di kantor Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak. Melalui momen buka bersama ini, pihak kelurahan ingin mempererat tali silaturahmi dan rasa kebersamaan antara pemerintah kelurahan dengan warga setempat. Lurah Mabuun Sudi Purwoko mengatakan, selain silaturahmi, momen ini juga dijadikan sebagai kesempatan untuk berkoordinasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban pasca pemilu 2019. Untuk menjalin silaturahmi dengan warga setempat dan RT dan tokoh-tokoh masyarakat, kami mengucapkan terima kasih atas sudah terlaksananya kegiatan pemilu dengan aman. Lebih lanjut, Sudi menambahkan kegiatan ini merupakan agenda tahunan saat bulan Ramadan. Meski di luar bulan Ramadan, setiap bulannya diadakan rapat koordinasi dengan ketua RT setempat. Muhammad Aditya, TV Tabalong, melaporkan.